bercanda. Gak mau lo. Cuma ambil. Ambil. Wah, bahaya. Bisa. Kok bisa? Dirampok. Duduk, kembali. Terima kasih, Tio. Oke, kalian udah siap kan untuk presentasi? Ya, tugas siap. Yang kemarin diberikan, sekarang harap dipresentasikan. Oh, coba ya, kamu Pak. Presentasi dulu. Bapak selalu aja mentang-mentang aku juara kelas, selalu aku yang pertama. Tapi ada halangan, Pak. Kenapa, Tio? Lagi dapet? Wah. Ya, nangis. Nah, apa sih? Kenapa sih, Tio? Kan kita udah kerjain. Iya, bukan udah kerjain, tapi laptop kitanya mati. Laptop kita? Sambil dicas aja. Kan bisa bawa chargerannya nggak? Bawa, Pak. Ya. Dicas aja dulu sekalian. Iya, jadi sembari. Iya, sabar. Yang nih, colokin sini ya. Samping sini. Kita kesetrum lo. Kita kesetrum lo, Tio. Pak, kalau Tio kesetrum, kita ketawain yuk. Yeah. Bercanda. Tio. Bercanda. Iya, jangan bercanda kayak gitu, bangun. Bercandanya enggak usah sampai segitu. Yo. Pak. Ini dipegang, Din. Pak, beneran, Pak? Astagfirullah. Gosong. Bapak, ini rusak. Lupa. Hah? Rusak stop kontak. Ini beneran. Pak. Rafa kenapa enggak bilang? Lupa. Enggak usah bercanda ya, Tio. Pak, beneran, Pak. Din, pegang dulu, Din. Kamu jangan bercanda dong. Apa-apa. Aduh. Masih ada setrumnya, Pak? Saya yang bercanda barusan. Geser Tio. Gimana? Jangan digigit. Masih ada nyawanya ini. Ditarik-tarik begitu aja. Ini beneran. Coba. Masih ada napas enggak? Kita tandu. Ambil tandu cepat aja. Burin. Yuk. Ya Allah. Gimana nih, Pak? Bapak enggak kasih tahu. Udah, yuk. Kau guys. Tio bangun. Tio. Cepetan. Tio, lu bangun Tio. 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 Ini Diki. Tio salah tadi di sini. Gimana sih, Den? Ini salah, Den. Kok panik jadi lucu begini sih? Ini Den gimana sih? Lu juga pakai diem aja lagi. Udah dipapa aja ke UKS. Ayo, bawa. Telepon mamanya. Tio, bangun dulu, Tio. HP-nya Tio. Dilaci. Ini, Din. Hei, sini siapa? Kimau, Kenta. Tolong. Tolongin ini. Tolongin, bawa ke UKS. Yo, kenapa? Tio kesetrum. Iya, Tante. Ini lagi nyolokin laptopnya. Sekarang Tio Pinsan mau bawa ke UKS. Kalau bisa, Tante ke sekolah. Masih gerak dia. Masih hidup. Ditunggu Tante ya. Udah guys. Udah, mamanya udah gua kabarin. Angkat. Angkat. Ke sana, ini tembok.
Sono, sono. Sana. Ayo buruan yuk. Iya ini. Ayo nih mau kaji Naim yang sini ayo buruan. Hati-hati. Kaji Naim emang patah. Cepat kasih Tio. Ya cepet. Ini, aduh. Tio. Sini, sini, tidur. Tidur, tidur, tidur. Aduh, berat banget lu. Aduh. Berat banget. Kak, ini kak, tolongin ini, kak. Ini, kenapa? Ini si Tio kesetrum. Tapi sayangnya masih selamat. Tapi sayangnya masih selamat. Ya maksudnya. Yang lain keluar dulu. Tio keluar, saya mau sama kakaknya ini. Pak Guru, Tio lagi kasih wingsan. Oh iya iya iya, yang lain keluar ini biar dia bisa napas. Tadi di sini di bawahnya di papa. Saya papa. Mamahnya mana? Mamahnya di rumah. Mamah di rumah ya. Papa di rumah. Sembuh ya. Tadi udah diperiksa belum? Udah diperiksa. Kenapa kira-kira? Kayaknya cuma setrum biasa deh. Emang ada kesetrum yang nggak biasa? Yang nggak biasa tuh ya yang sampai mati. Oh iya sampai mati. Tio, ya ampun anak mama. Tio, Tio kamu kenapa sayang? Ya ampun kok bisa kayak gini sih? Kesetrum tante. Tio, yang kamu rasain apa sekarang? Kepala. Kenapa? Sakit. Ya ampun Tio gimana ini? Ini gimana kejadiannya kok bisa kayak gini? Kejadiannya dia kesetrum tadi tante. Terus kita bawa semua ke sini. Dia bilang nih sakit kepala, mungkin nggak cocok kali pakai kepala. Gimana sih? Jadi gini suster, aku ceritain ya. Nggak, ini susternya biar aku sakit. Bentar dong, saya ini saya sama siapa nih? Saya, kalian pada punya ya? Saya ngomongin tante biar saya ceritain. Suster, jadi Tio tadi lagi di kelas. Iya. Tiba-tiba dia kesetrum. Ya. Aduh Pak Guru, saya bingung ini Pak Guru. Gimana ini Pak Guru? Apa? Mama, jangan, Ma. Kenapa? Itu Pak Guru, bukan suami Mama. Mungkin bisa dikasih obat dulu, kasih obat. Iya, Sus. Ada obatnya, ya udah kejang-kejang kayak gini. Tolongin, Sus, cariin obatnya, Sus. Ya Allah. Tio, Tio. Ibu, Tio gimana sekarang? Gimana? Kalau ini mendingan dibawa pulang aja deh, jangan sampai meninggal di sini ya. Anak saya jangan kepada. Aduh, mau ditendang sama Tio. Maksudnya nanti jadi urusan sekolah. Biar saya rawat di rumah boleh ya, Pak ya? Iya. Bu. Tapi masih kuat jalan nggak sih Den dia? Tadi sih di papa. Saya naik pakai mobil saya ya, Bu. Saya anterin yuk. Oh, masih. Tapi dia masih sadar nih kayaknya. Aduh, Ma. Mendingan tante dikasih yang enak-enak ya tante. Udah aja. Tio, manja kan Pak Guru sering nasihatin kita Pak Guru ya. Jangan manja. Jangan nggak boleh manja. Ya, nggak boleh manja. Banyak ini ya batasannya. Ini mah aku sendiri. Iya nggak apa-apa ya, tapi kan. Pusing, Ma. Iya kita obatin di rumah ya, kita obatin di rumah. Iya tante kan kalau sakit gigi dicabut gigi nih, sakit kepala dicabut aja tante. Aduh kasihan, masa anak saya nggak ada kepalanya. Ayo pelan-pelan juga, pelan-pelan. Iya, iya. Saya bawa pulang biar istirahat di rumah aja anak saya. Awas jatuh tante, awas jatuh.